Israel buktikan alasan penolakan timnas sepak bolanya oleh politisi Indonesia. Dilansir dari seaworld.com. Seolah mengkonfirmasi bahwa penolakan timnas Israel oleh beberapa elit politik Indonesia mengandung alasan kuat. Kini Israel justru جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه العنجهية الإسرائيلية التي لا تتوقف أبدا. الرياضة الفلسطينية الآن تحت مرمى النيران بكل تأكيد النيران الإسرائيلية. جبهات الاحتلال الإسرائيلي حوطت السيد الشهيد فيصل الحسيني وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. والآن نحن كما نشاهد يعني الجماهير الفلسطينية تركت المدرج ونزلت إلى أرضية الملعب كما ذكرت من أجل تلافي نوعا ما يعني ياسر عرفات هذه المباراة الكبيرة التي تكون مغلفة بفلسطيني نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات. Menyerang secara liar pada pertandingan sepak bola Liga Palestina. Boleh jadi kejadian menjadi semacam terapi kejut bagi FIFA yang ditujukan Israel. Maka kita bisa menduga-duga adanya dramatisasi politik yang menyelimuti isu sepak bola dunia. Berikut 5 fakta tentara Israel serang laga final sepak bola di Palestina 5. Laga antara Jabal Al-Mukaber versus Balata FC. Fakta kelima dalam daftar ini adalah laga antara Jabal Al-Mukaber versus Balata FC yang menjadi sorotan. Laga ini ternyata merupakan partai final Piala Liga Palestina 2023. Diketahui meski sempat dihentikan lantaran mendapat serangan, pertandingan ini dapat dilanjutkan. Al-Mukaber berhasil keluar sebagai juara usai menang dengan skor tipis 1-0 atas Balata FC. Menyerang tanpa alasan. Selanjutnya adalah menyerang tanpa alasan, usut punya usut. Serangan yang dilakukan tentara Israel itu tampaknya tidak memiliki alasan. Bahkan, otoritas Israel belum mengeluarkan pernyataan terkait insiden tersebut. Bahkan, tidak ada yang mengetahui siapa yang memberikan perintah kepada pasukan Israel untuk menyerang para pemain dan penggemar di Stadion Internasional Faisal Al-Husaini itu. Serangan tiba-tiba. Menurut laporan dari Inside World Football, serangan dilakukan oleh tentara Israel ini dilakukan secara tiba-tiba. Dalam laporan tersebut, tentara Israel secara mendadak masuk ke dalam stadion dan menembakkan gas air mata ke arah lapangan dan tribun penonton. Sontak, para pemain dan penonton pun mengalami panik. Mereka saling mendesakkan untuk menghindari serangan yang dilancarkan oleh kaum Zionis itu. Ada mantan pemain Persib Bandung. Urutan berikutnya adalah terdapat mantan Persib Bandung di laga tersebut. Pemain yang dimaksud adalah Muhammad Rasid. Muhammad Rasid diketahui memperkuat Jabal Al-Mukaber. Menurut laporan dari Inside World Football, Rasid tergeletak dan mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Puluhan orang jadi korbannya. Terakhir adalah puluhan orang jadi korban akibat penyerangan tersebut. Menurut laporan Inside World Football, tentara Israel diketahui tiba-tiba memasuki stadion dan langsung menembakkan gas air mata ke lapangan dan tribun stadion. Memang kurang adil. Sepak bola yang semestinya menyenangkan, membahagiakan, dan jauh dari intrik politik. Nyatanya digunakan oleh oknum tertentu untuk mencampur adukan antara politik dan olahraga. Saat Rusia menyerang Ukraina tahun lalu, sentimen anti-Rusia digalakkan di seantero negara-negara Eropa. Tak terkecuali di sepak bola, Roman Abramovich, pemilik klub sepak bola Chelsea, ditekan oleh berbagai pihak untuk melepas Chelsea. Tekanan tersebut bahkan semakin melebar, bukan hanya melepas saham kepemilikannya, namun juga Chelsea yang notabene adalah klub sepak bola yang sama sekali bukan klub militer Rusia, sampai tertekan dan terancam tidak bermain di Liga Inggris. Beberapa waktu lalu, pelatih Chelsea, Tuchel, pun ditekan oleh oknum-oknum tertentu untuk keluar dari Chelsea atas dasar politik, dan Chelsea diklaim sebagai klub sepak bola pro-Rusia, padahal seperti kita ketahui bersama, Chelsea merupakan klub kebanggaan warga di Inggris, bukan klub perorangan atau klub militer suatu negara. Selain tekanan kepada pemilik perusahaan dan pelatih, isu pemain yang tak dapat dipindah ke klub lain dan masa kontrak mereka tidak bisa diperpanjang pun santer terdengar. Chelsea diterpa kabar buruk bertubi-tubi, ditekan banyak pihak dan diintimidasi oleh oknum tertentu untuk hal-hal yang bahkan tidak dilakukan Chelsea. Bisakah perlakuan agresi militer suatu negara harus dibalas dengan boikot klub?
sepak bola yang pemain, pengurus sepak bola hingga pelatihnya tak ada hubungannya dengan intrik politik negara lain.